intinya saya pribadi kalau buat ngebela agama pasti ngebela keluarga saya paling duluan, paling duluan gitu untuk berjuang. Anak, istri, ya seenggaknya saya cari uang buat istri, cari rezeki buat anak, buat teman-teman yang sudah bilang datut-datut, berat-berat segala macam. Mudah-mudahan mau kaum wanita nih ya, mau kaum wanita, mudah-mudahan pas dia punya anak nggak gembrot yang anda lihat, maksudnya yang mas lihat. Kalau yang anak apa, maksudnya stabil gitu, dan lakinya mudah-mudahan nggak main-main di belakang. Dan yang cowok yang ngomong yang sembarangan kayak gitu segala macam ya, saya ngomong aja sekarang, mudah-mudahan istrinya tetap cantik dapat, tapi nggak main belakang suaminya, kasihan. Nanti alhamdulillah saya dapat sempurna Allah mas. Ini namanya ridha Allah, ridha Allah itu. Dadut, cerat-cerat, prat-prat, cantik, langsing segala macam, ini istri saya. Dan dia alhamdulillah sangat mulia, dalam arti sempurna, udah dikasih percaya sama Allah, karunia dua anak, sempurna, nggak ada kekurangan sedikit pun gitu. Dan alhamdulillah dia sampai sekarang dia setia, nggak ninggalin saya sampai acara beginian doang, dia datang bawa anaknya, bawa anak saya gitu. Dan mau nemenin saya lihat di depan teman-teman semua, ditemenin saya ya, kurang setia apa.